Wakil Bupati Kap Suluma Gustianto mewakili Bupati Suluma Erwin Oktavian melantik Kades pergantian antar waktu (APW) Kades Kayulang yang baru dijabat Mintan. Wakil Bupati Suluma didampingi asisten 2 serta Kepala Dinas Kominfo, Basarnas, dan Dinas Perpuskap Suluma. Pelantikan Kades dihadiri para Kades serta perangkat dan masyarakat. Dalam acara pelantikan ini banyak bantuan untuk masyarakat Kayulang berupa beda rumah, sembako, dan bantuan masjid langsung diserahkan Wakil Bupati Suluma kepada penerima. Pelantikan berjalan aman dan lancar sampai selesai. Wartawan Max Muksin Kap Suluma, terima kasih. Ayo. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga.